Oke. Namanya siapa, Mas? Adi. Adi. Ini gitar apa ya? Ini enggak tahu gitar apa ini. Ini tadi gitar temen. Cuma udah lama di rumah kan. Temennya juga sering ketemu tapi enggak pernah minta. Ya udah, karena udah lama di rumah, servis aja lah, servisin. Okay. Rusak parah sih waktu itu. Tahu Bang Bom Musik Bekasi dari mana, Mas? Dari awalnya sih dari IG, terus ngelihat ada YouTube-nya, lihat-lihat di YouTube. Aduh, kayaknya oke nih kalau misalnya buat beli-beli gitar baru, gitar second. Rekomen banget lah. Okay. Terus kenapa pilih servis dan setup gitar di sini, Mas? Karena kalau ngelihat dari pertama, Mas Freddy main gitarnya asik, lumayan lah, oke. Terus untuk review-review gitar paham, kayaknya tuh Mas Freddy ini lebih paham untuk soal gitar, ya kurang lebih kayak gitulah. Oh, jadinya mini service di sini ya? Iya. Sekarang kondisi gitarnya gimana nih setelah di service dan kendalanya tadi apa nih? Kondisi sekarang sih jauh lebih oke daripada sebelumnya. Awalnya kendalanya itu ada di senarnya ini nempel sama fret. Nggak tahu ini apa, necknya bengkok atau gimana. Itu udah parah lah, jadi kalau dimainin gini suaranya mendep. Suaranya nempel gitu kan sama fretnya, udah nggak enak. Terus di sini di volumenya juga rusak, jadi suara keresek. Dan sekarang gimana nih? Sekarang enak. Aman, ya? Aman, mantap. Oke, sekarang pesan-pesan deh buat followers atau subscriber yang lagi nonton. Buat teman-teman, kalau mau pilih service di sini aja. Aman, terpercaya. Nggak usah takut, tenang aja. Gua juga kemarin tinggal naro, drop, tinggalin. Seminggu kemudian dikabarin, tau-tau gitar udah mantap. Mas dari mana, Mas? Dari Tiga Raksa, Tangerang.